Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, salam sukses selalu. Pemerintah melalui Menteri Kominfo mewajibkan setiap kartu prabayar kita untuk registrasi menggunakan NIK dan KK. Yang satu NIK dapat digunakan untuk maksimal 4 kartu dari provider yang sama. Untuk mendaftarkan kartu yang kelima, kartu sebelumnya harus di-unreg terlebih dahulu. Terus bagaimana cara cek atau cara kita mengetahui berapa nomor yang telah terregistrasi dengan nomor NIK yang sama? Di video kali ini kami ingin berbagi cara tentang bagaimana cara cek NIK terregistrasi di nomor yang khususnya nomor Indosat. Langsung saja kita ke tutorialnya. Salah satu cara untuk mengecek NIK atau nomor KTP kita terdaftar untuk berapa nomor registrasi khususnya nomor Indosat ialah melalui SMS. Caranya, kita buka menu SMS. Di kolom pesan teks kita ketik info pagar, langsung kita tulis nomor NIK kita atau nomor KTP kita. Contohnya, selanjutnya kita kirim ke nomor 4444. Kita pilih yang nomor Indosat. Kita tunggu prosesnya untuk menerima SMS balasan dari operator 444. Ini kita sudah mendapatkan SMS balasan dari 444 bahwa nomor NIK dengan nomor berikut ini telah terdaftar untuk 2 nomor. Begitulah kira-kira caranya untuk mengecek nomor NIK kita terdaftar untuk berapa nomor yang khususnya untuk nomor Indosat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.